Kelang merupakan di antara bandar yang tertua di Malaysia. Mengikut sejarah, Kelang mula diduduki sejak 2000 tahun yang dahulu lagi. Catatan yang mula-mula ditulis mengenai Kelang bermula pada zaman Kerajaan Majapahit, kira-kira 600 tahun dahulu. Di sinilah bermulanya detik-detik kebangkitan Kelang yang ketika dahulu tidak terikat dengan mana-mana kawasan. Malah pada ketika itu, Kelang adalah sebuah kuasa besar di bawah pentadbiran Sultan Sulaiman. Bagaimanapun, akibat ketidaksepahaman, maka berlakulah perang saudara antara Raja Mahdi dan Raja Abdullah, iaitu waris Sultan Sulaiman. Ketika itu, Kelang di dalam keadaan huru-hara dengan dibayangi peperangan untuk merebut kekuasaan. Kota Raja Mahdi yang terletak berhampiran bangunan Majlis Perbandaran Kelang adalah antara peninggalan perang saudara yang tercetus di suatu ketika dahulu. Tapak bangunan MPK yang ada sekarang dahulunya adalah bekas tapak kota Raja Mahdi yang pernah menjadi benteng pertahanan yang penting bagi mengekang kemarahan musuh semasa tercetusnya peperangan tersebut. Bagaimanapun, akibat perubahan masa dan struktur bangunan yang tidak kukuh. Kota yang dibina pada tahun 1860 telah roboh sebahagiannya. Apa yang tinggal cuma pintu gerbang yang menjadi mercu tanda kekuatan Empire Raja Mahdi. Bagaimanapun, banyak bahan sejarah yang terkubur akibat perubahan arus dan masa. Satu daripadanya ialah ada sumber mengatakan kota Raja Mahdi terletak di atas puncak bukit ini dilengkapi dengan terowong yang boleh menembusi ke Kuala Selangor. Namun, lorong tersebut kini telah tertimbus. Masjid Diraja Sultan Sulaiman antara peninggalan sejarah silam yang masih terpelihara dan digunakan sehingga ke hari ini. Masjid ini adalah terletak di Kampung Jawa berhampiran dengan Istana Kelang. Ianya telah dibina pada tahun 1932 sebagai hadiah kerajaan British kepada Sultan Sulaiman. Pada awalnya, nama sebenar masjid ini ialah Masjid Sulaiman Jami'ur Rahman. Terdapat 8 menara kecil di sekeliling masjid dan satu menara besar dan tinggi di bahagian tengah laluan masuk dari anjung utama. Menara ini juga dihiasi dengan kubah kuning di puncaknya yang bersifat unik dan membentuk identitinya yang tersendiri. Masjid ini boleh memuatkan sekurang-kurangnya 1,000 orang dalam suatu masa. Masjid ini mempunyai kelainan daripada masjid-masjid yang lain. Keunikan ini maknanya masjid sekarang ni tak sama. Di mana seni perbuatannya, ukirannya ya. Dan muatan di dalam masjid Raja Sulaiman, jemaahnya sebanyak lebih kurang 3,000 lah jemaahnya. Ya, kiranya sembahyang Jumaat ya. Dan insyaAllah masjid ini mempunyai aktiviti-aktiviti yang seperti mana masjid-masjid lain. Dan lazimnya setiap minggu ataupun setiap bulan, dan seringkali pengunjung-pengunjung daripada pelancong-pelancong sering datang untuk mengunjungi masjid ini. Di mana sampai ke luar negeri pun sudah tahu bahawa masjid ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Keunikan seni bina dan ukiran yang terpahat di setiap sudut bangunan masjid ini memperlihatkan bahawa pengaruh Islam dan sejarah Kesultanan Selangor tidak boleh dipisahkan. Penggunaan marmar dan bata juga sudah tidak kelihatan di atas tapak bangunan masjid ini. Bahan yang lebih asli seakan batu digunakan untuk tapak asal. Masjid Sultan Sulaiman berkonsepkan Art Deco kerana elemen dekoratif yang minima digunapakai di sini. Di bahagian tepi masjid ini terletaknya makam Diraja Selangor. Di sinilah bersemadinya makam almarhum Tengku Ampuan Rahimah dan makam almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, juga terletak bersebelahan dengan makam ayahandanya, almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj.
Gedung Raja Abdullah merupakan bekas kediaman dan gudang milik Raja Abdullah ibni almarhum Raja Jaafar yang dilantik sebagai Sultan Selangor pada tahun 1854. Pada tahun 1874, pihak British telah menjadikannya sebagai pejabat kerajaan mereka. Pada tahun 1891, gedung ini menjadi sebuah muzium yang banyak menyimpan khazanah-khazanah lama. Gedung ini telah digunakan untuk menyimpan bijih timah dan hasil dagangan lain yang diangkut melalui pengkalan batu di pinggir Sungai Kelang. Bangunan ini sekarang telah dijadikan muzium timah. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Galeri Diraja wujud hasil dari buah fikiran Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-11, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj seawal tahun 1988. Lokasi asal ialah di Jalan Kota Raja, Shah Bandaraya, Kampung Jawa, di Kelang. Bangunan kolonial klasik rekaan arkitek A.B. Harpak ini dibina pada tahun 1909. Bangunan ini pernah menempatkan pejabat pemerintah British. Pemerintah Jepun pernah menjadikannya sebagai markas tentera semasa Perang Dunia Kedua. Setelah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menaiki tahta pada tahun 2001, Baginda telah menitah agar bangunan Sultan Sulaiman, bangunan yang dibina pada tahun 1909, dijadikan lokasi galeri diraja yang baru. Pada tanggal 17 Oktober 2007, Baginda dengan bangganya merasmikan galeri diraja dan dibuka kepada umum pada 1 November tahun yang sama. Di dalam galeri diraja ini menempatkan bahan dari prasejarah Kesultanan Selangor dan berbagai-bagai koleksi pribadi almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang mangkat pada usia 75 tahun dikenang oleh rakyat sebagai raja yang memecah tradisi institusi diraja di negara ini. Selaku Sultan Selangor selama 41 tahun, Baginda mengetepikan protokol dan bebas bergaul dengan rakyat dan media. Keramahan dan sikap terbuka Sultan Salahuddin yang memecah tradisi yang mengongkong institusi diraja di negara ini menjadikan diri Sri Paduka Ketua Negara yang amat disenangi dan disayangi oleh rakyat. Sultan Salahuddin juga terkenal dengan sifat prihatin, rendah diri dan berjiwa rakyat selain tidak lokek dengan senyuman. Tembok istana tidak pernah menghalang Baginda mendekati dan menyelami hati rakyat. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mangkat pukul 11.57 pagi pada usia 75 tahun di pusat rawatan Glen Eagles Intan, Jalan Ampang setelah kering selama 2 bulan kerana komplikasi penyakit jantung. Almarhum ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11 pada 23 September 1999 untuk tempoh selama 5 tahun menggantikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman yang tamat tempoh sebagai Ketua Negara. Masyarakat umum mengetahui keprihatinan Sri Paduka terutama terhadap penduduk luar bandar dan pedalaman selain sifat semula jadinya yang suka bergurau senda dengan rakyat jelata. Pada zaman mudanya, Sri Paduka sering melawat kawasan kampung dengan menaiki basikalnya di seluruh pelosok negeri Selangor termasuk Pulau Ketam dan Pulau Indah untuk meninjau masalah rakyat jelata. Sultan Salahuddin gemar menghabiskan masa lapang dengan bermain golf dan bersiar-siar dengan kereta vintage. Kemangkatan Sultan Salahuddin ketika memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong mengulangi sejarah. Ayahanda Baginda,
Sultan Hishamuddin Alam Shah yang dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 14 April 1960 mangkat semasa tempoh perkhidmatan pada 1 September 1960. Kita sedia maklum sebelum itu dari segi sejarah Kesultanan Negeri Selangor bermula. Kita sedia maklum Kesultanan Negeri Selangor bermula di Bukit Malawati lah, di Kuala Selangor. Sebelum itu berpindah, kemudian berpindah ke Jugrah dan akhir sekalinya menetap menetap di Bandar Diraja Kelang ni lah. Bandar Diraja Kelang ni jadi dan juga diberi penghormatan sebagai ibu negeri ni, Negeri Selangor, sehinggalah Shah Alam mengambil tempat tu lah. Jadi di sinilah bermulanya saya kira sejarah Kesultanan Negeri Selangor, dan di sini juga banyak sedia maklum kesan-kesan sejarah yang menarik, khususnya Negeri Selangor ini sendiri dan sejarah amnya di negara kita Malaysia ini sendiri. Jadi di Bandar Diraja Kelang ini yang amat menariknya dari segi sentiri pentadbir tempatan, tempatannya Majlis Penerangan Kelang, kita merupakan antara bandar yang tertua di Malaysia dan juga pentadbir tempatan antara yang tertua di Malaysia. Di sini menariknya Bandar Diraja Kelang ni juga dari segi sejarahnya sendiri, apabila Perang Kelang, maka mulalah dari segi sebanyak polanya atau kesamaannya, kita lihat sejarahnya pada negeri Melayu yang lain pada masa tersebut, campur tangan pihak British dalam pentadbiran kerajaan negeri. Jadi di situ berlakunya, dan sebersedikit bila pihak British campur tangan, dan kita ada rekod lah, rekod, dan di situ bukan katakan apa, ada rekod menunjukkan ada pembangunan dari segi pentadbiran kerajaan negeri sendiri, dari segi pentadbiran tempatan Bandar Diraja Kelang itu sendiri. Jadi bagi pihak Majlis Pembandaran Kelang sendiri, kita bermula ialah bergantung kepada corak pentadbiran British pada masa tersebut. Jadi pada sejarah majlis ini bermula pada 1890 sebagai pentadbir tempatan, dikenali sebagai Lembaga Kesihatan Kelang. Ini bertolak daripada sikap atau ialah mentaliti dari segi pentadbiran pemerintahan kerajaan British mementingkan aspek kebersihan sebuah perbandaran. Jadi di situ bermulanya sejarah Majlis Perbandaran Kelang ini dalam dalam aspek Bandar Diraja Kelang ini sendiri. Jadi sinonim dengan itu juga, apa yang menarik mengenai Bandar Diraja Kelang ini, kita terletak berdekatan dengan Pelabuhan Kelang. Jadi kalau ikut sejarah itulah antara juga antara landasan kereta api yang tertua di Malaysia, antara Pelabuhan Kelang dikenali sebagai Port Swettenham pada suatu masa dahulu, sebelum sekarang ini dikenal sebagai Pelabuhan Kelang. Jadi di sinilah boleh dikatakan antara nadi permulaan pembangunan negara kita Malaysia ini sendiri. Jadi Kelang telah melalui melangkau lebih daripada itu, sejarahnya pada tahun ini 122 tahun pemerintahan dari segi pembandaran di Bandar Diraja Kelang ini. Jadi dari sini kita boleh lihat perkembangan yang menarik. Sebelum ini Pelabuhan Kelang ada pentadbiran tempatannya sendiri, tapi selepas pihak British merasakan perlu digabungkan Pelabuhan Kelang dan Kelang itu sendiri, dan juga Kapah Meru disatukan di bawah Majlis Perbandaran Kelang. Jadi di sini kita lihat perkembangan Kelang. Di Kelang juga dan juga mungkin dilihat beberapa bandar lain, khususnya seperti di Pulau Pinang, Melaka, kita lihat tiada di tempat lain. Ciri yang unik adalah bangunan-bangunan prasejarah, bangunan sebelum merdeka. Sehingga ke hari ini, Kelang dikenali dan diingati sebagai Bandar Diraja Kelang.